produk gue ya. Di konten kali ini gue bakal bikin martis build merah menyala cuy ya. Jadi semua itemnya itu full merah dan kita bakal pakai skin merah menyala juga cuy ya, biar sinkron ya. Itemnya full merah dan armornya, skinnya juga full merah cuy ya. Jadi sini gue bakal pasangkan dia build yang ini cuy, ini ya, nih build Mamang Martis full merah. Nih cuy. Mode merah menyala cuy ya nih. Kok kalian lihat cuy itu dia cuy ya nih. Nih. Ini bro ya. Jadi item terakhir itu gua pasangkan ini cuy ya, glowing one cuy ya. Biar mereka yang kena skill gue itu langsung terbakar. Mengerikan. Ya. Jadi ini full item merah. Ini bakal menjadi boot OP-nya Mamang Martis. Oke, jadi langsung aja ya. Kita bakal testing ya. Biasa seperti biasa seperti biasa, solo ranked tentunya. Wait. Kita set gunakan. Nah. Oke, jadi langsung aja coy, enggak usah banyak tingkang, enggak usah banyak bacot, kita gaskan solo yolo. Jelas. Let's go. Sambil kita push MMR, sambil kita pakai build full merah. Oke. Dapat roomnya. Cus. Semoga aja gue dibolehkan hyper ya. Soalnya kalau nggak hyper kurang greget coy ya. Semoga dibolehkan hyper lah. Oke. Nah. First pick kita cuy. Oh, dilihat-lihat ini match team gua nggak ada yang sampai seribuan cuy ya. Tuh. Kemungkinan akun-akun Smurf mereka ini cuy ya. Emang apa sih nggak boleh? Nggak ada yang sampai seribuan. Tapi not bad lah. Kita mau pakai. Hehe boy. Pekutan. Iya. Oke boy. Semoga kita diberikan hyper cuy. Boom. Baik hutan, semoga kita diberikan hyper lah, please lah, please lah. Please lah ya. Right, katanya right. Oke. Kita hyper Mamang Martis dan kita pasangkan build-nya yang ini cuy. Build-nya kita pasangkan build yang ini. Mana build? Nah. Kita pasang ya. Ganti merah menyala. Wuduh, lu lihat cuy ya. Jadi sini sepatunya pun gua pasangkan sepatu cooldown ya. Soalnya yang paling merah cuma sepatu itu cuy. Sementara sepatu yang lain yang kayak attack speed itu dia ada orange-orangenya ya, daripada ke merah ke orange sih lebih cocoknya ya. Mana ya, sini ada nggak yang pakai sepatu attack speed? Nggak ada cuy ya. Tuh. Jadi gua pasangkan aja dia sepatu yang badut ini cuy ya, alias cooldown ya. Nah ini warna merahnya sesuai itu loh ya. Jadi semua itemnya ini full merah cuy ya, full merah. Pokoknya lengkap ya, dari physical ada, magical juga ada cuy ya. Kece badai ya. Iya. Gua apa? Gua juga mau belajar WK-WK, budu. Belajar nih, boleh nggak? Bang. Gak apa-apa, bebas bang. Gua lagi push MMR santai kok. Ya, nggak ada yang mau tank kayaknya cuy ya. It's okay, biarin aja. Mereka katanya mau tes hero, ya kan? Gua lagi belajar bang, ya bebas, nggak apa-apa. Lu mau belajar, mau ngetrol, udahlah. Risiko solo ranked cuy ya. Mau dia apa gitu kan? Nggak apa-apa. Dia mau belajar pakai Roger kah? Mau pakai apa juga boleh. Ingat cuy, kunci dari seorang pejuang solo player siap menerima apapun cobaannya. Ya, jadi apapun cobaan dari tim yang lu dapat ya, lu harus siap tetap bermain fokus serius di ranked-nya ya, di lane of down-nya. Pas battle start itu lu harus sudah siap gitu ya. Jangan hiraukan kalau lu lagi ketemu tim yang bau-bau BKB gitu, jangan hiraukan cuy ya. Oke. Okay? Iya. Nah, build paling merah cuy ya. Skin paling kan build merah sudah. Ini kalau kita lihat dari skin, skin paling merah itu skinnya Starlight cuy ya, daripada skin normalnya si Martis. Jadi kita pasangkan yang Starlight. Jangan GS, win rate gua turun, budu. GS lu tinggi banget kayaknya win rate-nya dia cuy ya. Oke lah. Oke. Kita pakai skin full merah juga, bro. By the way, ini skin Martis gua ini bukan skin Martis Starlight ya, tapi ini skin Martis Starlight yang kita dapatkan dari fragment ya. Jadi otomatis nggak ada tulisan Starlight-nya cuy ya. Burik juga ya kalau nggak ada tulisan Starlight-nya cuy. Oke, semoga aja build-nya bisa lengkap cuy ya. Jangan sampai keburu end duluan lah ya, oke? Oke. Kita pakai Mamang Martis nih cuy. Gua lagi nge-push MMR, ada yang mau coba hero nggak apa-apa. Wah, kalau kan lihat cuy ya, yang cuma pegang expert itu cuma gua sama Beatrix ya. Ya, tiga orang itu nggak ada ya. Si Bennett, Nana, Selena. Begitu juga dengan lawan juga itu. Lawan empat orang malahan ya.
Oke, lawannya fisikal ada 4 cuy ya. Jadi harusnya kita pakai sepatu armor, tapi tidak boy ya. Tidak, gitu kan. Kita bakal bikin full item merah. Let's go. Trot, trot, trot. Ini build mematikannya Mama Martis boy ya. Asli loh ini. Bukan kaleng-kaleng, serius gua kasih tahu. Iya. Oke. Kurang ngajar lo ya. Maksudnya apa, Mas? Mas. Mau ke mana? Maksudnya apa, Mas? Lu ngambil skill 1, Mas. Mas ya matilah, Mas. Ya mati lo. Mati lo. Gila lu, Mas. Bisa-bisanya dia ngambil skill 1 cuma untuk nyobain nyampa buff gua gitu loh. Lu pakai otak juga ya. Hah, tuh modar tuh kan. Buat lu ya yang suka pakai nata baru punya ide untuk ngerusuh, lihat dulu yang lu rusuh itu siapa. Sombong. Ya kan? Kalau yang lu rusuh memang Martis, jangan coba-coba ngambil skill 1 gitu loh ya. Jangankan skill 1, skill 2 pun enggak bakal ngaruh gitu loh ya. Jadi gua saranin kalau lu lihat hypernya Martis, enggak usah dirusuh cuy ya. Mending lu gangguin lane lain lah ya daripada lu nanti jadi useless gitu kan. Oke. Kita bikin item merah kedua cuy, sepatu udah jadi soalnya. Ya Natar situ. Mana dia? Natar, kita tungguin. Wah, dia main sniper cuy. Kalah ini pasti, kalah minion. Di ininya. Siapa Brodinya? Sepi, Pak. Ada orang. Ini dia, boy. Mantap sekali ya. Lu kok hilang? Trop. Mantap sekali, boy. Nata. Biasanya ada Natar di sini. Kita coba congkel ada? Tidak ada orang. Tidak ada, boy. Kosong ternyata Natanya. Mau ke dia ngelempar lelenya? Sut, lempar bu, kena, idi, ih, kena enggak cuy, dia balik pakai ini ternyata pakai ultinya, mati nggak tuh, widang, dikit lagi cuy, dor, modar, anjir, jago Selenanya boy, kecil loh, Selenanya jago loh cuy, jarang miss cuy itunya lelenya, oke, tartel pertama. Saya lihat-lihat ini Natanya kena mental nih ya, nggak mau mencoba lagi untuk mengganggu saya ya. Kena mental tampaknya dia, brother. Biasalah. Ini Natanya nggak kelihatan cok di mana? Mana dia? Oke, tuh dia. OTW membantu boy. Siapa yang mana kemana? Aduh, masih ada ulti ternyata. Gue kira sudah dipakai ultinya loh. Sabar, sini boy. Sini boy. Nice. Mau kemana? Kurang ngajar lo ya. Rob, ya lagi. Aduh. Ayo. Tinggal gua colok, boy. Brodinya sudah modar masih sempat-sempatnya ngasih damage ya. Gua mati sama Brody, cok. Lu lihat. Jadi selamat ya si Granger-nya ya, 0-2 tuh. Kita 3-1, cuy. Sayang sekali ya. Harus die gitu ya. Oke, lanjut lagi, boy. Kita fokus farming. Oke, diganggu. Harusnya masih bisa bertahan tuh. Nice! Gua bilang masih bisa bertahan, kan? OTW memang. Aduh, dia rip. Tenang, gua balaskan. Tenang, gua balaskan, boy. Slow. Gua balaskan, boy. Gua juga mau balas dendam soalnya, boy. Ini dia. Aduh. Siap. Woy. Kok lari lu kencang ya? Kok lari lu kencang, boy? Emang apa sih enggak boleh? Lari lu kok kencang, boy? Boy, asem. Larinya kenceng, boy. Boy, anjbet lah ya. Kurang ajar dianya. Woy. Bagus. Memilih lomang untuk antar nyawa. Bagus idemu, boy. Belelelele. Anak orang, takut. Anak orang, mau ngapain? Gua bilang kalau hypernya Martis gak usah sosokan ngeganggu, boy. Menyesal lu, boy. Ya. Sombong. Itu sedikit tips ya buat kalian yang suka ngeganggu hyper. Kalau lihat lawannya itu hypernya Martis ya, terutama hypernya Toxic Slayer, jangan diganggu ya. Gak usah diganggu. Oke. Cerot. Kita ambil turtle nih, boy. Bisa nih. Ayo, skuy. Ntar gua ambilin dulu, biar ada mata-mata, cuy. Itu bang. Oke. Okay. Oh, itu lagi, Nathan lagi di mid, cuy. Aman. Sikat. Siapa yang kemana? Sikat. Nice, dapat. Mau kemana? Modarin, boy. Ayo, mas. Buka pelan, pelan. Sing. Nggak takut. Wuhuy. Waduh, sekarat gua.
Si Bang. Si Bang ke udah modar masih sempat ngecam sok coco. Ya dua kali modar sudah kita cuy. Ternodai lagi kita cuy dua kali modar. Aduh. Hyper dua kali modar, bro. Aduh kena. Widi di execute power. Kita ada yang ke bawah nih. Kita ke bawah lah sebentar nanti. Oh, kita ajar ini. Ada pasif. Jadi kelinci. Boom! Modar gue. Eh, jangan dulu ya. Eh, awas lu. Loh, gua ketarik ya? Aduh. Oh, sakit. Maju lu. Asem, asem. Kalau bersabar, ini ujian. Aduh. Ih, sakitnya. Dicamsut modar gua, Cok. Aman. Udah dikejar gua, Cok. Cok. Anak ngen. Astagfirullahaladzim. Dikejar gua bener-bener kelakuan. Kelakuan. Lu belum pernah dikasih bagian kayaknya ya. Tunggu mi dulu ya. Kurang ajar sianya. Sepi bang. Tunjukkan eksistensi kalian. Kuy boy. Sikat boy. Siapa yang mana yang mana? Sikat boy. Ada di saya. Boom. Ayo mas buka pintu satu. Nggak takut aku. Mana kok? Eh, jauh dari ya. Eh, awas lu. Ay, klub liker jembut. Gua kejar lu. Gua kejar lu, dek. Mau kemana? Mana dia? Aduh. Ay, klub dikocek anak ngen. Anak ngen. Di koper nata dia, boy. Anak ngen. Asu, gua tungguin lu. Yeah, boy. Nih. Boom, modar gue. Apa, boy? Pakai ultimu. Sini, mau seleng gua, sini. Wih, sakitnya. Asem, 3 orang ternyata. Apa? Push. Lu. Asli gua kirain cuma Ranger sama Lily. Ya, cok, ternyata rame, yo. Bidu ini Benedetta-nya. Ini ya, sangat-sangat fokus sekali di atas ya. Dia nggak mau jalan-jalan ini, cuy. Betah dia berhadapan dengan Terisla ya. Biasalah. Assalamualaikum. Oke. Nggak ada orang. 3 kali modar kita, cuy. Astaga. Asis cuma 5 gitu kan. Bede. Kurang. Yo. Tumpen lelehnya misteri. Eta bang. Item kita belum mentok juga nih, cuy ya. Kita usahakan jangan dulu ter-end sampai semua itemnya terbeli lengkap gitu. Sepi banget. Ini baru mau item keempat nih. Kuy, ajar boys, kuy. Siapa yang mana yang mana? Ini saatnya. Nice, dapat nih. Ayo mas, buka pintu satu pelan. Nggak takut aku. Ada di saya. Robos aja lah. Ahan, mati. Gak modar, asem ini Brodinya memang nge. Oke, item keempat jadi cuy ya. Item keempat jadi, sekarang kita bikin item kelima. Item kelima. Baru menit 10 cuy. Kita usahain, semoga bisa lengkap ini. Kayaknya kita waktunya farming deh ini cuy ya. 7300 cuy, gua sama MMA beda 3000 cuy. Kalau dipasangkan BOD ya ampun, sekali tucuk rata cuy. Kita lagi testing ya. Full merah. Beh, rata dia, boy. Siapa yang mana? Ayo kalau mau lord. Lord enggak? Kita lihat dulu coy, MM-nya mau lord enggak nih? Eh, Bang. Kalau mau kita gas, kalau enggak mau ya udah, kita lengkapin item dulu ya. Kita kasih lengkap semua itemnya dulu, coy. Oke. Okay. Oke, ada retri gua aman. Nang, jarang Indomaret gua. Jangan bohong. Gua jagain. Aman. Kicur Nana dulu. Nana Nata. Hop. Koi. Siapa yang mana yang mana? Siapa itu? Nih. Terislah. Ah, maju lo. Ada di saya. Woi, ramen di sini. Petin boy. Eh, jangan dulu ya. Aduh. Alah boy malah gue yang modar. Nolongin Bennett ditinggal asem lah. Kurang banget cuy ya. Damage-nya sakit cuy, cuma ya itu defense-nya kurang banget cuy.
Kamu mau di end sama mereka? Belum? Belum ternyata cuy, masih di dev ya, masih di dev. Alhamdulillah. Ini build kita baru 4 item cuy, cuy. Ayolah. 5 item lah minimal ya. Ah, 4 item aja, cuy. Kurang nih. Ayo 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 cepat. Ayo cepat kita farming, cepat farming. Bodoh. Gua kalau modar lagi bisa-bisa dapat silver gua ini, cuy. Numpang parah gua kalau silver, cuy. Betul ya, Bang. Kalau kita hyper terus kita dapat silver ya, itu numpang namanya. Jadi minimal itu dapat gold. Oke. Okay. Tepus atas. Oke, okay, item kelima. Mantap. Harusnya lebih ini ya, durability kita lebih kuat ini ya. Masa. Nah, kita sudah jadi sayap ayam ini, cuy. Sekarang kita bikin item nyeleneh. Ini item nyeleneh, cuy. Awas, awas, cover dari Nata. Cover dari Nata, tenang. Aman. Tanya kemana ya? Mana dia? Mana ini nah? Gila nggak nampak lagi deh cok, asli loh. Emang apa sih nggak boleh? Ini. Ayo maju ke satu bulan. Aduh, mati. Oke, dikit lagi nih cuy. Oke. Dikit lagi itemnya mentok cuy ya. Item ke-6 OTW nih. Oke, okay, ayo Lord. Gua jagain. Oke, okay, aman. Oh my god. Sini, buffnya. Ah, maju lu. Kena ampun. Asem itu ledakannya, cocok. Takut ya kamu? Tungguin Lord. Sabar. Item kelima jadi nih. Wih, item kelima jadi, boy. Oh my god. Kece banget sih. Gua capit. Terbakar ya cuy, gua capit terbakar. Mamam lu. Nih boy, walah flicker dia. Gak apa-apa yang penting sudah flicker ya. Skuy boy. Jadi buat gue ini gak pakai item immortalan ya. Malah glowing one cuy. Asli. Let's go boy. Gak usah mundur, gak usah mati. Nice. Sikit boy. Lah, bukan gue yang dapat asem. Terbakar tuh. Modar kelar cuy. Ha. Semoga kita tidak dapat silver ya cuy ya, dengan build yang cukup greget ini ya. Build full merah sesuai request para brotherhood ya. Bang, sekali-kali bikin build merah dong. Sekarang ini juga Bang, build martis full biru. Ini sekarang build martis full merah dulu cuy ya, yang greget ya. Ayolah. Kalau silver fix, tampaknya kita harus menyerah dulu ya, harus berhenti dulu memainkan martis ya, karena berarti build yang tadi tuh kurang greget ya. Kita lihat. Woi, masih emas cuy. Masih nggak numpang amat lah ya. Ya tuh yang numpang yang coklat. aduh ya, ternyata ada yang dapat coklat loh. Gue kira bakal dapat emas semua kita cuy, atau ada yang silver. Ternyata nggak ada yang silver cuy ya. Bertau ya, emas bang. 4, coklat 1. Aduh, itulah dia cuy ya. Build martis full merah bro ya. Tadi kita dapat MMR, jadi otomatis kita naik lagi ke peringkat 1 ya. Mantap. Ini gua lagi ngepush MMR martis tuh mode santai cuy ya. Mode santai, nggak terlalu ngejar supreme banget. Cuma kalau dapat ya dapat gitu kan. Nah ini kita sekarang 38, sementara untuk supreme itu 3890 atau 3900 lah kalau nggak salah cuy ya. Jadi gua lagi ngepush santai karena gua lagi menuhi challenge ya. Seperti yang kalian tahu, gue lagi menuhi challenge di mana gue bakal mainkan dari awal season ya, dari epic gitu kan, okay. Sampai ke mythical glory ya, dari awal season sampai ke season, dari epic 2 bintang 1 sampai mythical glory itu full solo tanpa mabar sama sekali. Dan challenge tambahannya, gue akan memainkan semua hero all in live streaming. Nah, jadi kalau misalnya gue lagi nggak live streaming, gue bakal record seperti ini. Gue bikin konten nih, konten yang berbeda ya. Jadi gue bikin konten dan gue bakal record sebagai bukti buat kalian. Nah, aman. Hero-hero yang gue record ya, itu nggak bakal masuk hitungan di live streaming, karena seperti yang gue bilang, full solo mainkan semua hero dari awal season sampai akhir season, ya kan? Semuanya all in live streaming. Jadi semuanya di live streaming doang yang bakal kita hitung. Nah, sekarang sementara pertandingan gue itu baru berapa ya? 39 cuy ya. Jadi gue baru melakukan 39 pertandingan ya, dimana kita itu lagi berada di posisi legend 3 bintang 5.
di season-season sebelumnya gitu hanya perlu kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 40-an. 40 pertandingan untuk bisa mencapai mythic cuy ya. Ini sekarang sudah 39, ya kan? Win rate-nya 66% dan kita masih di legend 3 bintang 5 gitu ya. Kurang greget ya. Kayaknya season ini kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Nih, ya. Nih ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau yang ranked lainnya pasti kalian bisa lihat di live streaming, oke? Okay? Itu dia tadi cuy ya, build full ya. Jadi itemnya full ya, mentok ya. Tuh. Semuanya item full merah cuy ya, bisa kalian lihat sendiri. Full merah semua cuy, enggak ada satupun yang berubah-berubah ya. Immortal-immortalan tidak pakai, BOD-BOD yang tidak pakai ya. Jadi next apa ini cuy? Kita bakal bikin Martis build apa ini cuy ya? Apakah build full biru? Hah? Menggunakan skinnya ini, skinnya Martis yang ini ya? Bentar gua lihat dulu. Skinnya Martis yang mana ya? Skinnya Martis yang ini. Ah, Capitron. Gimana? Build full biru, ada gak ya item full biru ya? Coba gua lihat dulu ya. Item full biru tuh ada gak sih? Item full biru, oh ada kok, ada tapi sedikit-sedikit ya. Gimana cuy? Kalian setuju? Atau punya ide yang lebih menarik? Lebih menantang? Jangan ragu, tulis komentar di bawah. Gua bakal penuhi setiap challenge-challenge dari kalian. Setiap tips, saran dari kalian pasti bakal gua penuhi. Itu aja cuy ya. Thank you to semua produk. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like video ini. Dan kalau kalian pingin supaya para solo player di luar sana bergabung di sini, jangan lupa di klik tombol share-nya ya, biar para player-player solo di luar sana tahu ada channel kita di sini cuy. Channel Top Global Solo. Berbeda dari YouTuber lain yang di mana mereka mabar, di sini full solo ranked cuy ya. Oke, itu aja cuy. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Sehat selalu. Salam. Bye bye. The enemy has slain more.